Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, bro and brother, anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel dari DC. Kali ini kita kedatangan barang lagi ya. Jadi kita kedatangan barang lagi. Kita akan review sedikit. Ini dalamnya adalah rel ya, rel DC. Oke, kita lanjut buka aja. Bagaimana penampakan dari DC-nya? Susah ya. Nah, kita ambil dalamnya. Oke, wih. Nah, ini dia relnya, bro. Di dalam kotak relnya Draco L dari Oncak ya, Oncak. Logo Oncak. Ini rasionya. Rasio gearnya 8,5 banding 1. Nah, maksimal dragnya ini 15 kilo power. Jadi kita pesan yang reguler, handle kiri. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, gimanakah penampakannya? Nah, ini dia, bro. Oh, ini cuman plastik untuk pengaman aja ini, biar relnya nggak goyang-goyang di dalam ya. Nah, ini dia relnya, bro. Draco L reguler. Wih, mantap, bro. Smooth banget ini, luar biasa smooth. Oke ya, Oncak. Oncak Draco warnanya dominan hitam sama merah ya. Mantap dari sisi tampilan. Ini mungil ya, kecil mungil, pas banget digenggam. Mungil tes. Masih putar ya, bro. Mantap dari Oncak. Oke, ini di dalamnya cuman ada buku panduan ya, kitab-kitab ini. Panduan kosong, sudah nggak ada lagi, kosong. Tetap smooth, sangat smooth dari Oncak Draco L reguler. Ini spool tension, jadi untuk nyetel spool tensionnya warna merah star drag. Nah, ini star dragnya. Mantap, kayak clicker. Kita tes lengket atau enggak ya. Nah, jadi kalau mau ngecek ini magnetnya berfungsi normal atau enggak, kita tempelin spoolnya di magnet nih. Nah, jadi dia lengket. Oh, jatuh. Cuman lengket lah. Nah, ini enggak jatuh, lengket. Ini normal. Dan kualitasnya pasti bagus. Nah, oke. Okay. Spoolnya ini sudah menggunakan CNC. CNC ya bahannya.
Ini gambaran dalamnya, warna merah dalamnya. Dan ini agak berat sebenarnya ya, karena ini plastiknya nih tebal, ini plastiknya, tapi kokoh ini, jamin mantap. Nah ini ya, dia sudah menggunakan bearingnya 19+1 bearing ya, lumayan. Nah 19+1 bearing dari Oncak Draco L. Nah di bawah ini untuk rasionya kan 8.5:1. Nah ini bandingan lainnya. Oke kelihatan ya, 0.26 mm atau 145 meter panjangnya. Nah inilah lah tampilan dari rel BC dari Oncak Draco L. Oke sahabatku, bro and brother ya, jadi inilah segitu tampilannya ya, kita datangan barang barunya. Ini harganya kisaran 300.000 ya. Nah, dan kualitasnya sudah lumayan, lumayan mantap kualitasnya. Maksimal drag 15 kilo. Dan smooth sekali ini bro. Nah, mantap warnanya, keren, luar biasa keren. Nah, handle-nya ini atom ya, plastik. Lebih enak sih sebenarnya kalau plastik, nggak mudah kotor. Kalau yang pakai busa EPA tuh biasanya kayak bedaki. Dan kalau kita sikat, kita bersihkan itu busa EPA-nya kayak menipis. Jadi kalau plastik ini mudah dibersihkan. Mantap. Ini minimum dari 1-12 ya, setelan magnetnya, breaknya. Mantap dari segi tampilan. Kalau tumbarnya warna hitam dop, jadi nggak berubah dia kelamaan kita tekan, nggak berubah karena warnanya hitam dop. Kan biasanya kalau rel-rel itu kan ada yang warna kayak silver, itu bisa kayak ubah, bisa kayak ngupas ya. Jadi ini warna hitam, mantap ukurannya, mungil, cuma agak beratan ya. Tapi biasanya kalau rel agak beratan dia enak longkesnya, bisa dapat longkesnya. Oke bro, sepertinya seperti itu dulu ya, karena saya bukan ahli dalam mereview barang ya. Oke sahabatku, bro and brother ya, sanak sekalian, jadi kita reviewnya segini dulu karena saya bukan ahli dalam mereview barang ya, dan masih amatiran karena masih pemula juga ya. Nah, ini dan keramik. Nah, tampilannya keramiknya agak lonjong. Oke kita akhiri sampai di sini dulu ya, moga-moga cepat amis bro. Mantap, kita lanjut ngamisin aja nanti. Oke, ditunggu video selanjutnya ya. Nah ini dia. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.